Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Johnny G. Plate, mengatakan sulit memberantas judi online ilegal. Pasalnya sejak tahun 2018 hingga 31 Juli 2022, sudah ada 534.000 akun judi online telah di-takedown. Akan tetapi, situs-situs atau akun-akun tersebut tetap bisa kembali berkembang. Mengenai situs judi online yang telah didaftarkan di PSE atau penyelenggara sistem elektronik akan dilakukan klarifikasi dan pendalaman. Johnny juga menegaskan tidak ada ruang untuk situs judi online di Indonesia dan menegaskan akan melakukan tindakan secepatnya. Kemudian Johnny G. Plate telah mengintai 10 situs mencurigakan yang telah mendaftar PSE dan diduga ke 10 situs tersebut merupakan situs judi online. Meski begitu, Johnny G. Plate tidak bisa mempidana situs-situs tersebut karena diduga pemiliknya berada di luar negeri. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.